Sesaat lagi, Anda akan saksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh Halo Mas Andri, ya Mas Andri ya. Hari ini kita mau PPT para pencari takjil. Jadi ada agen kita, si Ajis Doa Ibu lagi muter-muter mencari takjil. Udah sampai mana dia sekarang? Kemarin kan Cirebon. Kemarinnya lagi ada, dia mana lagi? Bandung, Bogor, Cirebon. Hari ini katanya sudah ada di Kazakhstan. Wah. Ada juga ya di sana. Uzbekistan. Sekali ya. Ya, kita akan lihat Ajis. Halo, selamat sore. Yes. Pak Ajis. Waduh. Ragombal. Super saya dia tuh. Halo, selamat sore Pak Ajis, Pak Surya, ya. Bisa lintas dan Mas Ajis. Siap. Kenalin, saya dari Gabon Bol, saya sahabat dari Cirebon. Saya adalah Sindong Ah. Wah, Sindong Ah. Masuk. Masuk. Ada di mana nih sekarang nih? Saya sudah ada di Old Market atau alias Pasar Lama di sebuah kota yang terinspirasi dengan grup band Nirvana. Apa tuh? Kota Tanggerang. Tanggerang. Jadi kita di Pasar Lama nih, saya mau ngasih lihat ada berbagai macam jajanan-jajanan takjil juga yang ada di Tangerang. Yes. Ya, Pak Jis. Itu dong, lompat-lompat, guling-guling di situ, Jis. Jangan, kotor-kotor. Kita jadi Dragon Ball. Beneran lagi ya Allah, Pak Jis. Masa Presiden Stand Up Indo. Jis, tolong jambak mbak-mbak yang pakai baju biru dong, jambak dong. kalau dia aja boleh gak dia? Ya, ini siapa? Tanyain, Jis. Itu Krilin ya? Apa? Davi. Benar. Siapa nama? Davi, Pak. Hah? Davi. Enak, pegang kupingnya enak. Pegang kiri. Nama Davi? Ya. Dari mana, Davi? Dari Buaran. Buaran, Jakarta Timur? Kandang Besar. Buaran. Oh, itu. Tangga. Ini siapa ya? Sahabat saya. Namanya siapa? Iya, Pak. Jadi ini? Injanya. Ini? Adolfin. Betul, Rp100.000. Wah! Yang pasti betul dong, kan itu temannya dia dong. Itu kan teman dia sendiri. Cepet banget ya. Iya, cuma ditanya gitu doang. Cepet banget ya dapet itu ya. Tapi kan di sini pura-pura mereka temenan. Sama ya? Pak Surya. Iya, apa di sana? Iya. Modal apa? Iya, Pak. Saya akan ngasih tahu di sini tuh ada sebuah jajanan yang sangat unik ya. Apa itu? Jajanannya itu ini bisa kita lihat di sebelah sini. Ini ada jajanan pisang. Ya. Tapi pisangnya itu di apa istilahnya? Digepengin. Oh, kayak pisang epe ya, di Makassar kayak pisang epe. Iya, kalau di Makassar pisang epe. Ini dengan siapa namanya? Nah, pakai minyak nih. Oh, ini harusnya pakai sambel nih. Wih, enak itu. Udah ada. Iya, ada pakai sambel. Kayak pisangnya Bang Ari keriting. Udah. Ya, di sini nih. Sebenarnya ini udah ada Pak Jandre, ya, ada Firman Somia, ada Musdalifah. Halo. Ada Andi. Mau nanya-nanya nih dari Kang Aset ya nih, Kang Aset, silakan. Yang ketiga kalau mau bertanya dengan Kang Aset nih, silakan. Ya pisangnya ini, pisang apa sih, tanduk ya biasanya kalau pisang gede-gede gitu ya? Pisang tanduk asli, tanduk dari Sukabumi. Oke, berarti dia digoreng dulu baru dikeprek, apa dikeprek dulu baru digoreng? Atau digeprek, digoreng, bener. Terus habis itu nggak dimakan? Ya, dimakan dong, nanti tapi. Digoreng dulu baru dikeprek ya. Oh, ada toppingnya gitu? Ada toppingnya. Ada. Berapaan itu mas? Berapaan mas harganya mas? Mas, berapaan mas harganya? Harganya berapaan? Per porsinya 25.000. Per porsi 25.000. Isinya? Gede loh. Gede-gede banget ya? Iya. Si Pori nitip katanya Jis. Pori nitip 2. Musdalifah 3 dong Pak Jis. 2. 3 apa? Jis, sama cariin karbu yang buat King, mie kuning 42. Tak
Tajil dong. Yang tajil. Pak, gak nyebrang ya? Pisang gak nyebrang. Pakai pisang gak? Kalau tanpa pisang gratis, tenang aja. Tanpa pisang gratis, oke. Cuma dikasih. Boleh dibalikin gak gerobaknya tuh, Jis? Cuma dikasih topping dong, mentega doang. Jadi tadi balik gerobaknya, pas jalan cuma di sana ada banyak goreng. Oke, oke. Banyak warga. Iya, iya. Iya, oke, oke, oke. Oke, saya terima. Terima kasih. Headphone, headphone. Terima kasih banyak, Pak. Menarik juga ya, pisang tanduk panjang digepengin. Digepengin. Yeah. Berarti lebih karamelize gitu dong rasanya. Karena dikasih gula merah lebih enak atau enggak dikasih sambal juga atau enak kasih tuh. Sambal. Kasih sambal. Iya, yeah, kasih sambal. Enak. Oh. Bentar, enggak usah debatnya siapa enggak siapa di pisang, enggak usah. Kita kan masih di sini. Kita ngomongin. Oh iya, iya. Udah datang baru ya. Iya, iya. Kabar. Ada apa lagi sih yang asin ada enggak yang asin? Bagaimana Pak Surya? Yang asin ada enggak? Yang asin kayak jidat tukang parkir gitu kan asin biasanya. Lagi keringetan. Iya lagi. Asin banget itu. Dibayangin lagi enggak mori. Terus dia bilang iya lagi. Udah pernah. Benar enggak sih? Yang asin. Ada yang asin coba? Apa? Apa tuh? Ini udah coba. Terus apa ini? Cukup asin atau manis wajahnya? Aduh, yang asin. Manis ya? Itu bukan manis, manis asam ya itu. Kecut, kecut. Tapi emang kecut. Ajis, 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 Jis. Ya. Pak Ji, siap Pak Ji. Lu lagi di daerah mana Jis ini? Pasar lah, makan tadi dari tangga. Kau udah keliling-keliling. Oh itu ada lumpia tuh. Jis, malah nangis lu. Ulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Orang udah sampai keringetan ya, yo ditanya daerah mana lagi, Masya Allah. Pak Ji, saya lagi di pasar lama Tangerang. Ada apa Pak Ji? Kesel. Lagi ada buka apa aja di sana tuh? Katanya ada pisang di sana. Sudah. Itu ada lumpia juga, lumpia. Tuh juga tuh yang pakai jilbab putih tuh, kayaknya dia mau swipe tuh. Bukan. Dia mau bidan itu. Bidan ya? Oh, emang di sini banyak. Yang baju hijau itu lagi beli apa tuh? Yang mana? Lumpia. Lumpia tadi. Bentar Pak Ji, lu kenapa di sini lagi? Masih kurang sih ya. Oh iya. Udah ya. Lu yang ketemu lagi. Ah, jangan-jangan ekstras tuh. Taiwan. Iya, karena sejarahnya Taiwan itu kita cuma ambil satu aja bolehnya, enggak boleh nambah. Jadi Taiwan. Oh, jadi Taiwan. Iya. Kalau ngambil dua jadi Taiwan. Yes. Ambil satu aja. Mana orangnya, Jis? Mana orangnya, Pak Jis? Yang nanya mana ibu? Bapak. Jangan-jangan ini Ajis yang jualan. Bisnis jadi. Pak, ini kita lagi nonton TikTok. Pak, ini kita lagi live di Trans 7. Di situ udah ada di studio pakai ya. Ada Haji Andre, ada Surya Infomnia, ada Nurjalipa, sama ada Anji. Halo, Pak. Ada yang mau tanya ke mereka? Nurjalipa? Nah, adinya kan sih juga bingung. Enggak, ini kita mau nanya Pak ya. Silahkan ada di studio, ada yang mau nanya nih. Ke Bapak siapa namanya? Bapak Sarman. Pak Sarman. Bapak nah, udah Haji, berapa tahun Pak Haji dagang di situ Pak? Udah 20 tahun. 20 tahun dagang di situ. Berarti namanya Taiwan 20, jangan 19. Oh iya benar juga ya. Ya, namanya itu pempek 19 hilir. Oh gitu. Ya, pempek 19 hilir. Pak, kalau bulan Ramadan begini rame enggak Taiwan mempempek? Ya, lumayan juga sih. Zaman sekarang ya bisa nyampe di. Pak, tadi Pak, pada tugas pas lama-lama nyender ke saya, Pak. 40. Bapak nyaman. Lama-lama nyender tuh dia tuh. Iya. Lama-lama nyender di pundak. Pak, maaf ya. Bapak kan jual pempek ya Pak? Iya. Kalau kita beli kapal selam harus izin TNI AL nggak Pak? Enggak. Oh, bisa aja Bapak Nur yang ini. Iya. Enggak. Ya oke. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Pak. Bapak. Iya Pak Ji. Ya. Boleh saya titip bawain satu Taiwan tuh, saya suka banget Taiwan Pak. Boleh? Boleh ya Pak ya? Iya. Boleh.
mau dibungkus apa? Harganya berapa, Pak? Harganya? Harganya cuma 15.000. 15.000, Pak Haji. Okay. Nanti kita beliin pagi, kita bawain. Iya, saya beli dua. Hewan ya, beli satu dua ya. Buat dua berarti ya. Berapa, Pak? Harganya 30. 30. Kalau tiga? 360. Betul. Hei, 45 dong. 45. 45. Jis, bapaknya sudah minum vitamin, Jis, kayak kurang semangat dah. Kan puasa, ya, kayaknya mau nyender tuh di lo tuh, mau nyender dia. Udah. Sekarang seneng tuh, ketawa-tawa aja tuh. Suara ketawa-tawa tuh. Jadi kita lihat bapak ini agak multipolar ya, Jis. Bipolar. Iya benar. Bipolar gua aja. Tanya orang. Area-area di pasar lama, kita juga akan nanya-nanya nih sama pembeli yang ada di sini ya. Jis, Jis. Cari dulu pembeli. Jis. Siap, Pak Jis. Itu rame banget, lu lagi di daerah mana ini? Bodo amat, Pak Jis. Pak Jis, ngerti aja, Pak Jis. Bukan, Pak Jis. Tetap, Pak Jis, nonton ulangannya di YouTube, Star TV ya, Pak Jis. Kesel. Kesel dia. Drama kok kesel. Oh, datang ulu. Sate congkel apa tuh, Jis? Balik. Enggak, bukan balik orangnya, lu mundur ke belakang. Itu sate telur congkel. Ah, itu apaan tuh? Oh, telur yang dicongkel-congkel. Ini telur puyuh ya? Telur puyuh. Kayak gimana sih? Martabak kecil-kecil. Disongkel gitu loh. Kameranya gak deketin, kameranya. Biar kameranya. Oh. Ntar dipecahin. Ini dipecahinnya di kepala tumbuhan ya, Pak. Waduh. Bukan. Wah. Bukan. Oh. Kayak ulang tahun. Ini terus? Kayak telur, apa, martabak telur? Turmak biasa. Oh, jadi satu-satu dituang ke situ. Ya. Oh, iya. Oh, telur puyuh diceplok. Apa? Terus dicongkel. Hanya telur puyuh aja. Congkelnya diapain? Wah, sangat menjelaskan. Dicongkel. Unik sekali ya. Ini kira-kira pada jualan itu pada puasa nggak ya? Nggak tahu dah. Kan tiap hari lihat makanan ya, enak. Jis? Ya, Pak Ji, mau dibeliin nggak? Ini, mau congkel. Nggak usah lah, Jis lah. Gampang, congkel doang begitu mah gampang. Untung orangnya nggak denger. Dari tadi ini kita keluarganya nonton. Iya, keluarganya nonton. Eh, Jis. Lo lihat sebelah kanan lo, itu ada Teguh Mas tuh di belakang tuh. Apaan itu? Teguh Mas, coba. Di balik gerobak. Di balik gerobak lo. Balik gerobak. Kiri. Balik gerobak, nah. Teguh Mas tuh di belakang. Di ruko. Ini. Ah, Teguh. Toko emas lagi. Ah, itu ada apa itu di situ? Itu komnas. Komnas. Gak ada tajil di sini. Jangan dis. Kirain tadi apaan? Tetap pagi fokusnya di makanan kita. Oke. Siapa lagi? Ya saya pikir itu jual makanan gitu di situ. Ya. Selamat tinggal, Jis. Makasih banyak, Pak Ajis. Soalnya kan PPT kan para pencari tahlil, Pak Ajis. Tahlil. PPT bukannya para pencari teguh? Bukan. Nah, itu bisa. Ya, oke, terima kasih dong. Banyak, Ajis. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Tuba. Enak banget. Untungnya belum habis takjilnya. Iya. Banyak yang lagi war soalnya, banyak war takjil. Iya, banyak yang kamuflase lagi, ngumpet. Iya beneran tau. Jadi ngapal-ngapalin temen juga kan? Temen gue pake hijab gitu. Biar bisa war takjil. Udah lah, gak usah dibahas. Bahaya. Ji, tadi Ajis di daerah mana ya? Wah, mana tadi ya? Tangerang? Di Pasar Baru, Tangerang. Telepon lagi apa? Oh, Pasar lagi. Lama. Jangan, gak usah. Udah, mendingan kita ada pesan-pesan yang mau lewat ini, silakan. Yuk. Gak kedengeran. Tuh. Tahu nih, jadi nabrak-nabrak dah. Aba-aba dong, jadi kita nabrak mulu nih, gak kompak. Nyanya.
Abu. Serak. Serak. Serak yang hijau. Serak. Banyakan gorengan. Gorengan. Makan makanan pedes sama berminyak. Lagian kalau udah dagang enggak usah makanin juga apa? Dagang juga dimakan juga lagi. Celaka banget. Gua beli. Tapi beli dari dagangan gua. Sama aja bodoh. Tapi gua beli. Aduh, masa instruktur senam radang? Makanya kalau habis makan gorengan, makan makanan pedes dan berminyak, minum Adem Sari. Bayu, tolong ambilin Bayu. Iya nah, ini. Dik ini. Mana? Iya nih tuh. Emang bakal berpengaruh banget. Ya, pasti ngaruh lah. Adem Sari ini tuh udah 30 tahun dipercaya untuk meredakan panas dalam karena mengandung herbal dan vitamin C yang tinggi. Jadi, tenggorokan kering, radang sampai sariawan juga bisa diredakan. Kamu juga konsum nyamuk ini lagi. Kamu juga bisa konsumsi ini setiap hari, teman-teman, apalagi di bulan puasa kayak gini. Cocok diminum sehabis buka dan tarawih. Bu, maaf, Bu. Iya. Saya ganggu menggerakkan dia dari tadi nih, Bu. Enggak. Giliran gak olahraga, gerak. Giliran olahraga, diam. Diam. Oh, elah. Iya. Pak, Mas, Mbak, Tante. Semua lu sebutin. Aku tunjukin cara buatnya nih, ya. Ya, Ana. Sini kalian. Gini ya, sama kita buka dulu. Kalau nggak dibuka nggak bakal bisa ketuang. Ya. Ya kan? Kita buka dulu. Ya. Bukan. Ya lu mah beduk, itu mah beduk. Nah, nih, terus langsung kita tuang. Kalau nggak kita tuang nggak bakal jadi. Ya. Ya. Tapi ini kelihatannya segar banget ya. Segar banget. Kok suaranya udah nggak serak? Cuma masih baca. Nah, begini nih. Udah kayak gitu. Langsung biar makin segar, kita kasih batu es. Jangan batu bata, ntar jadi perumahan. Ya. Ya, inget ya. Tuh, satu aja cukup, jangan terlalu banyak. Ya. Terus kita tuangin air. Nggak mungkin dong nunggu dia mencair, lama banget ya. Iya. Iya. Tuangin air putih, jangan air putra. Ntar putra minum apa? Lucu banget sih. Lucu banget ya, Nak Wendy nih, pantas mahal dia. Iya. Pantes mahal Nak Wendy, apa capek banget kayaknya. Ya. Boleh capek. Iya. Nah. Itu. Seger kenyang itunya. Kenyang itunya. Belum pernah ya kelolodan ginian, belum pernah. Nih, Bu Ayu udah siapin buat kita buka nanti minum bareng-bareng ya. Oke. Yang penting sekarang kamu udah tahu kalau Adem Sari saset bikin dua kali tambah Adem, dua kali tambah berkah. Adem Sari, cepat ademnya. Jangan sekarang. Jangan sekarang. Sekarang aja dulu. Kan gue lagi sakit. Ya makanya nggak boleh sekarang minumnya. Ntar aja minumnya. Ya. Lama-lama. Gue aduin semua perbuatan lu sama Aiko, mau lu. Jangan dong, Aiko masih kecil, dia belum ngerti. Ayo senam lagi aja, senam lagi. Ayo senam lagi aja. Udah lah. Makan ya. Hijau, Adem Sari. Terima kasih. Anda telah menyaksikan Pas Buka FM yang dipersembahkan oleh